Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara mengubah icon aplikasi ya. Icon aplikasi seperti ini di HP Realme C55. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Realme C55 yang mungkin belum tahu cara mengubah atau mengganti ya icon aplikasi, maka kalian bisa menyimak tips berikut ini. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi pengaturan di HP Realme C55 kita. Kemudian jika sudah, kalian scroll dan cari yaitu pada bagian wallpaper dan gaya di sini ya. Wallpaper dan gaya bisa kalian lihat, kita klik. Kemudian di sini kalian akan menemukan icon di sini ya, klik icon. Kemudian kalian akan menemukan icon seperti ini. Langsung saja kalian setting pada bagian ini teman-teman. Nah, ini saya perlu perjelaskan. Untuk mengubah settingan icon atau mengganti iconnya ini, kalian perlu menyetting ke tema default atau tema bawaan HP Realme C55 ini ya. Jadi pakai tema bawaan, kemudian kita setting seperti ini ya. Kita bisa ukur, bisa perkecil ya iconnya seperti ini. Atau kita ubah background iconnya, nah, seperti ini, kotak atau seperti ini, atau khusus ya, ada pilihannya seperti ini. Nah, jika sudah, kalian khusus ini bisa memilih bentuknya di bawah sini. Ada seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, ya bisa kalian lihat ya. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita tinggal klik terapkan. Nah, secara otomatis icon aplikasi sudah berubah. Bisa kita cek di tampilan awal, nah seperti ini. Nah, begitu teman-teman ya, cara mengubah icon aplikasi di HP Realme C55. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.